Ibunda. Putraku, kau kembali dengan selamat, nak. Alhamdulillah, Rupalan, putraku, alhamdulillah. Menyembuhkanlah dirimu. Rai, tenanglah. Hei, Kisanak bodoh. Kau tidak tahu siapa aku. Perhatikan baik-baik dengan mata kepalamu sendiri. Aku ini Maharaja Gusti Prabu Amukmarugul. Dan ini adikku tercinta, Gusti Ratu Kentring Manik. Faham? Maaf, aku tidak kenal Kisanak sama Nisanak. Kuda ini milik Istana Sukamana, bukan Istana Pajajaran. Kamu benar-benar menguji kesabaranku, Kisanak. Baiklah kalau begitu, akan aku berikan pelajaran kepadamu agar kamu tahu siapa aku sebenarnya, Kisanak. Rai, kuda yang sangat bagus sekali, Rai. Sekarang naiklah ke kudamu. Sekarang jadi milikmu, Rai. Naik. Raka, kau memang benar-benar bisa diandalkan. Rai. Ya, silakan, Rai, silakan. Berhati-hatilah, adikku. Ayo, angkat kakimu. Kamu tambah begitu menawan memakai kuda ini. Raka, terima kasih banyak, Raka. Raye! Alhamdulillah. Syekh Guru, Kakanda. Dinda, bagaimana keadaan? Kakanda, Dinda baik-baik saja. Terima kasih, Gusti Prabu. Nimas Ratu. Sama-sama, saya. Pusaka tombak Kujang Gledek. Iya, Dinda. Sebelum terimalah hormatku, Ayahanda. Putraku Walang Sungsang. Syekh Guru. Putraku. Ibunda. Putraku, kau kembali dengan selamat, nak. Alhamdulillah, Rupalan, putraku Walang Sungsang. Dan kau datang di saat yang tepat. Tolong selamatkanlah Pajajaran, nak. Baik, Ibun. Gusti Prabu, Nimas Ratu. Alhamdulillah, akhirnya pusaka tombak Kujang Gledek kembali ke istana Pajajaran berkat Raden Walang Sungsang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua ini atas kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayahanda, aku mohon pamit. Aku akan membantu Rai Rara Santa. Pergilah, putraku. Jaga diri kamu baik-baik. Ibunda, aku pamit. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai tadi aku tidak merampas kudanya, ini pasti tidak akan pernah terjadi. Raka, tolong! Raka! Raya! Raya! Tolong, Raka! Raka, tolong, Raka! Raka, tolong aku tidak bisa! Tari!
kudanya, Rai. Ayo, Rai. Jangan sampai lepas, Rai. Tarik yang kencang. Sepertinya suara itu tidak jauh dari sini, Gusti. Iya. Seseorang yang butuh pertolongan. Iya, Paman. Benar yang dikatakan oleh. Namun dari mana asal suara itu? Ah, tolong! Raka! Raka, tolong! Rai! Ini badannya jurang, Rai! Kamu bisa mati, Rai! Kalau masuk ke dalam jurang, Rai! 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 Sepertinya suara itu dari sana, Paman. Kita harus melihatnya. Kok ke sana? Bukannya ke sana? Salah nih. Tolong Raka! Tolong! Raka tolong! Raka tolong! Akhirnya aku berhasil menangkapmu. Gusti! Terima kasih, Ki Gendang. Maaf, Gusti Ratu. Maaf. Ibunda. Putraku! Putraku Surawisese! Ibunda! Ibunda! Bunda, akhirnya aku bertemu denganmu. Syukurlah kau selamat, putraku. Aku menyayangimu, Bunda. Aku juga sangat menyayangimu dan merindukanmu, putraku. Nanda Prabu. Akhirnya kita bertemu, Wak. Nanda Prabu. Wak juga benar-benar sangat merindukanmu. Aku juga, Wak. Sudah lama kita tak bertemu, Wak. Ibunda. Pendekar Gendang. Terima kasih. Aku bersumpah. Pendekar Gendang. Dasang. Tidak akan aku lupakan. Terima kasih. Sama-sama, Gusti Amuk Marugul. Ini semua bodoh. Benar-benar bodoh. Penyerangan Pajajaran gagal total. Rencana Saloka yang benar-benar bodoh. Dan Nyai Rompang begitu mudahnya terpedaya oleh Saloka. Benar-benar sia. Tubuh kehilangan tombak kujang geledekku yang sudah aku curi dengan susah payah. Sebaiknya aku kembali ke Lemah Sugih.